Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Momodiani Bina, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan selalu berbahagia ya. Kali ini Mama mau merekomendasikan aktivitas liburan yang sangat seru nih. Ini adalah Adventure Camp di Ciliwung Adventure Camp. Ayo sahabat nonton videonya sampai habis ya. Untuk menuju ke sini, sahabat bisa menggunakan panduan Google Map ya. Kita cari The Ciliwung Tea Estate. In 200 meters, turn right. Gak jauh ya, cuma 80-90 km aja dari Jakarta nih. Dan ini kondisi perjalanan saat sedang weekday ya. Dan ini tuh Mama jalannya dari arah Cianjur ya. Jadi nanti kalau dari arah Jakarta itu, dia tuh ada di sisi sebelah kiri sahabat. Ini dia alamatnya. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di sini. Dan di sini tuh tersedia area parkir yang cukup memadai ya. Serta kita pun bisa langsung beli tiket sekalian untuk ke Telaga Saat dan juga tiket Warawiri atau shuttle. Untuk menuju lokasi camping maupun glamping dan juga ke lokasi Telaga Saat, Mama sarankan menggunakan shuttle karena jalanannya itu masih belum layak ya. Jadinya ini tuh nanti masih ada pembangunan agar lebih bagus. Recommended pakai shuttle guys, hati-hati ini. Sepanjang perjalanan ini kita dimanjakan oleh pemandangan kebun teh yang sangat indah ya. Dan kini kita sudah mendekati area The Ciliwung Adventure Camp-nya. Jalannya sedikit berbeda dengan area yang ke Telaga Saat ya. Kita bisa lihat bahwa pembangunannya sudah mau dimulai nih, terutama yang mau ke glamping ini akan dimulai duluan ya. Udah banyak pasir-pasir gitu. Dan kita pun sekarang udah makin mendekat, udah kelihatan nih banyak banget area campingnya ya. Wah, ini dia area parkirnya, cukup luas juga buat camping glampingnya. Dan Masya Allah, ini tuh pemandangannya indah banget ya, gunung-gunung dan juga kebun teh yang sangat cantik. Wah, ini tuh mewah sih menurut Mama ya. Tanpa kita merasakan trekking, kita tiba-tiba sudah sampai di ketinggian 1400-an mdpl dan menikmati pemandangan yang sangat indah seperti ini ya. Serta kesejukan udaranya ini memang dijamin bikin seger nih. Di kejauhan tampak ada supporting area yaitu musola dan juga area resepsionisnya ya. Untuk merasakan camping di sini kita nggak perlu bawa tenda dan ribet pasang-pasang tenda ya. Sudah tersedia tenda dengan kapasitas 2, 4, sampai 6 orang. Dan ini tuh lokasinya serta penetapannya itu atau peletakan tendanya sudah sangat proper ya. To be honest, Mama suka banget cara peletakan tendanya ini dan juga sudah disiapkan kayak batu-batu gitu di sekitar tenda. Serta disediakan juga alur jalan kaki, jadi tuh nggak acak-acakan gitu ya. Apalagi kadang-kadang kalau bikin tenda sendiri itu posisinya bisa saling berbalik arah belakang depan gitu, bahkan mungkin bisa saling menghalangi. Tapi kalau di sini tenda sudah tersedia dengan lokasinya yang peletakannya sangat baik, dengan mendapatkan view yang semuanya indah dan juga sudah ada penutupnya gitu ya. Jadi tuh kalau hujan nggak ngeri kalaupun tembus atau bocor nih sahabat. Wah, ini sih suatu konsep yang sangat bagus, terutama buat sahabat yang memang pengen cobain banget sensasi camping, akan tetapi belum punya peralatannya ya. Sekarang kita mau lihat fasilitas camping atau tenda untuk dua orang ini ya, seperti apa sih di dalamnya. Terdapat dua kasur seperti ini ya, dua kasur single dan dua bantal. Kemudian juga dapat minuman air putih serta sabun dan peralatan mandi gitu, kecuali handuk harus bawa sendiri ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa tempat tidurnya ini atau kasurnya ini kelihatan sangat nyaman ya. Bahkan ada selimutnya juga loh, tapi tetap kalau menginap di sini sebaiknya kita pakai celana training yang hangat dan juga kaos kaki serta jaket ya. Untuk tenda menginap dua orang ini, rate-nya mulai dari Rp350.000, sudah termasuk juga dengan sarapannya ya. Dan nanti Mama akan kasih juga list harganya. Dan sekarang kita coba lihat dulu fasilitas toilet dan kamar mandinya seperti apa ya. Sebelum nanti Mama akan perlihatkan juga untuk tenda di dalamnya ya, kapasitas 4 orang ya. Ini dia jalur menuju toiletnya itu diberikan alur jalan kaki seperti ini dan diberikan juga pasir batu kerikil ya. Jadi tuh dijamin gak usah becek-becek nih sahabat. Terdapat toilet dengan 4 pintu seperti ini dan ada pula yang single seperti ini ya. Jadi bisa satu-satu gitu. Yang 4 ini bisa hanya untuk mandi saja atau toilet saja ya. Tersedia water heater juga, tapi tidak semuanya untuk yang 4 unit ini ya. Areanya cukup bersih dan juga terawat ya.
Untuk toilet yang single ini, dalamnya seperti ini, ada shower dan juga untuk toilet duduknya. Kemudian showernya itu sudah dilengkapi dengan water heater semuanya ya, sudah tersedia. Tempat camping dengan pemandangan yang sangat indah, kemudian juga tersedia area bermain untuk anak-anak yang berumput seperti ini ya, yang cukup aman. Dan tentu saja udara sejuk di ketinggian 1400 mdpl ini menurut mama sangat mewah banget ya. Untuk setiap unit tenda ini terdapat nomor ya sahabat, dari tadi kita udah lihat juga nomor-nomornya. Sekarang mama mau perlihatkan tenda dengan kapasitas 4 orang ya. Nah, tenda 4 orang ini tuh ternyata terdiri dari 2 kabin tenda yang tadi 2 orang ya, tapi di tengah-tengahnya ini ada space-nya lagi gitu. Kemudian di sini tuh dilengkapi dengan fasilitas air putih untuk 4 orang atau air mineral, kemudian juga peralatan mandi untuk 4 orang kecuali handuk ya. Jadinya ada sabun, pasta gigi dan sikat giginya saja. Nah, di dalam kabinnya ini terdapat tempat tidur double gitu dengan 2 bantal dan 2 selimut. Wah, untuk ini tuh lumayan juga ya. Perhatian juga, di sini tuh ada peraturan yang harus diikutin ya. Tersedia tisu juga nih. Untuk kabin sebelahnya juga sama, isinya tuh adalah tempat tidur double, 2 bantal dan juga 2 selimut ya. Untuk rate yang 4 orang ini atau tenda untuk 4 orang ini harganya mulai dari Rp650.000, sudah termasuk sarapan nih. Pemandangannya ini bikin mata kita nggak berkedip kayaknya, pengen memandang terus ya. Udara sejuknya juga bikin kita betah, apalagi juga fasilitas campingnya bikin nyaman. Ini mah bikin kita tidur nyenyak, beristirahat, dan paginya bisa trekking nih. Trekkingnya ini bisa ke kebun teh dan juga nanti kita bisa main-main ke Telaga Saat. Yang penting kita udah punya tiketnya ya. Suka banget disediakan alur pejalan kaki seperti ini, jadi kita tuh bisa tertib ya, nggak ngacak-ngacak gitu. Semuanya bisa tetap indah dan rapi ya. Untuk jam check-innya mulai dari jam 14 dan check-outnya mulai dari jam 12 keesokan harinya ya. Di kejauhan sana tampak glamping 360, sahabat bisa nonton reviewnya juga di channel Mama Diani Dwina ya. Pada pagi atau sore harinya, kita bisa trekking dan menikmati keindahan pemandangan di Telaga Saat. Wah, Masya Allah, indah banget ya. Dari jauh aja udah kelihatan, bikin seger banget ya. Ini tuh sebetulnya adalah spot sunset ya. Akan tetapi terhalang awan nih, kalau memang beruntung sahabat bisa melihat sunset dari sini. Sekarang kita udah sampai di Telaga Saatnya. Masya Allah, ini tuh indah banget pemandangannya. Sebetulnya telaganya ini gak gede-gede banget, tapi pas banget aja gitu, ada gunung, kemudian juga ada pohon-pohon, kebun teh, wah pas banget. Dan ini adalah tempat parkirnya untuk Telaga Saat ya. Termasuk shuttle-nya juga bisa saja dia menunggu di sini nih, karena mau menjemput tamu yang lainnya. Tempat parkirnya ini gratis, sudah termasuk di tiket tadi yang mobil untuk Rp10.000, motor Rp5.000. Dan kalau shuttle itu Rp25.000 per orang ya. Ini dia shuttle-nya, nanti dia standby di sini, ataupun kalau memang diminta dia pun juga bisa standby di parkiran yang untuk camping gitu menjemput tamu ya. Di sini tuh juga terdapat kantin ya, atau area food court gitu yang cukup luas dan nyaman buat tamu-tamu yang Telaga Saat ini. Jadi kita sambil camping pun bisa juga nih kalau mau makan di sini ya, selain di kantin yang ada di dekat area glamping. Nah, di sini tuh kita bisa juga tukarkan tiket dengan welcome ringnya Telaga Saat. Ini khusus untuk tiket Telaga Saat ya. Nih kita dapat 2 teh, saya sama anak saya nih. Wah, to be honest, mama tuh seneng banget ya. Di sini tuh staffnya pada ramah-ramah banget. Kita minumnya sambil lihat telaganya ya. Wah, enak banget nih. Betapa indah telaganya ini ya. Secara keseluruhan, menurut mama, camping di Ciliwung Adventure Camp ini bagaikan camping instan gitu ya. Semuanya indah banget di ketinggian 1400 mdpl. Dapat tenda yang juga kita bisa langsung tempatin, tinggal bawa baju dan perlengkapan lainnya. Kemudian juga pemandangannya sangat indah. Ini tuh recommended banget buat para pecinta staycation di Bogor atau Puncak ya. Dan pengen nyobain sensasi camping gitu, akan tetapi nggak perlu repot-repot. Wajib banget coba nih sahabat, buat liburan bersama anak sekolah nanti. Oke sahabat, sampai di sini ya rekomendasi Mama Diani Dwina dan juga review dari Mama Diani Dwina. Semoga menghibur dan bisa memberikan rekomendasi yang baik untuk sahabat semuanya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk dukung terus channel Mama Diani Dwina dengan cara subscribe, like, and comment, dan juga silahkan men-share video ini ke media sosial sahabat yang lainnya. Bye.